Jakarta bukan hanya terkenal dengan Monasnya. Patung kuda di dekat Monas pun punya daya tarik. Buktinya banyak loh yang selfie di depan patung itu. Tapi ngomong-ngomong, tahu nggak ya kisah di balik patung kuda Arjuna Wiwaha itu? Yuk, tanya yuk. Kenapa ya senang selfie di tempat ini, Mbak, Mas? Enggak juga sih. Enggak begitu ngerti ya. Karena bagus sih. Bagus. Iya. Tahu nggak itu patung apa? Enggak tahu sih. Enggak tahu. Namanya? Namanya juga enggak tahu. Enggak tahu. Iya. Tahu nggak sejarah patung itu apa? Memang Arjuna itu kan zaman perang tuh kayaknya. Iya. Karena senang gitu, mungkin Pak Karno cerita sama orang seni pahat, mungkin dibikin begini. Bu Ano jadi cerita panjang deh. Tapi ibu 67 tahun ini nggak salah loh. Patung tembaga buatan Nyoman Walte itu memang menggambarkan peperangan. Arjuna Wiwaha adalah bagian dari kisah Mahabharata. Saat Arjuna siap tempur, ia didampingi Kresna yang jadi saiz 8 kuda. Nah, karena saya sudah tahu patung ini, foto dulu ah. Dari Jakarta, Naza dan Kori melaporkan untuk Poskota TV.